jenazah pilot Sriwijaya Air SJ-182 Kapten Afwan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Pondok Rajek Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 30 Januari 2021. Isak tangis mengiringi kepergian sang kapten ke tempat peristirahatan terakhirnya. Upacara pemakaman digelar semi-militer dilakukan oleh puluhan kolega sesama pilot. Hadir pula manajemen Sriwijaya Air, pramugari, keluarga, dan masyarakat dalam prosesi pemakaman Kapten Afwan. Sebelum dikebumikan, jenazah almarhum Kapten Afwan tiba di rumah duka yang berada di Kompleks Bumi Cilodong Endah, Cibinong, Kabupaten Bogor. Jenazah sang kapten selanjutnya disolatkan di Masjid Ad-Daulah yang tidak jauh dari kediaman almarhum. Kapten Afwan meninggalkan satu orang istri dan 3 orang putri. Kapten Afwan merupakan pilot Sriwijaya Air SJ-182 dengan rute penerbangan Jakarta-Pontianak yang mengalami kecelakaan di sekitar Kepulauan Seribu pada Sabtu 9 Januari 2021. Pesawat naas itu membawa 62 orang yang terdiri dari kru dan penumpang. Hingga kini sudah sekitar 58 korban kecelakaan yang sudah berhasil teridentifikasi.